Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Nadi, Inspirasi Forest. Oke, teman-teman, di video kali ini saya akan menjelaskan bagaimana caranya membuat gesekan staccato pada instrumen viola. Buat yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak terima kasih karena sudah mau mendukung perkembangan channel YouTube ini. Yuk, kita mulai aja. Oke, staccato itu sama dengan gesekan, kalau umumnya dibilang gesekan hentakan ya, jadi kayak bunyi itu kayak putus-putus gitu, tit 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 tit, kayak gitu ya bunyinya. Jadi kalau di instrumen viola sendiri, dia mempunyai teknik gesek tersendiri untuk membuat staccato. Beda halnya kalau di piano itu dia ditindis cepat, dilepas, ditindis cepat notesnya terus dilepas. Kalau di viola dari segi gesekannya ya, jadi caranya itu adalah misalnya kayak gini. Kayak gitu, jadi dia kayak ada suara kayak dihentak kayak gitu ya. Set set tet 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 tet. Ya seperti itu lah gambarnya, pokoknya dia ada gesekan dihentak. Jadi cara melatihnya itu adalah dengan kalian membiasakan membagi bow menjadi 3 bagian atau 4 bagian. Mulai dari pangkal ini, terus kalian mulai gesek itu dengan cara ditekan, lepas, tekan lagi, lepas tekanannya maksudnya ya, terus tekan lagi, lepas tekanannya, tekan lagi, lepas lagi, tekan lagi, seterusnya seperti itu ya. Jadi pada saat kalian gesek, bow-nya kalian tekan. Terus setelah kalian berhenti menggesekannya atau digesekan pertama atau nadanya berhenti, itu kalian lepas tekanannya. Terus pada saat kalian mau kalian memainkan lagi, itu kalian tekan lagi. Sudah sampai di nada, mau masuk nada berikutnya dilepas lagi. Misalnya kalian mau latihan dengan tangan nada, boleh juga. Jadi kayak misalnya ini bukan staccato tadi itu ya, jadi staccato kayak gini. Kayak gitu. Tekanannya dilepas, terus kalau kita menggesek lagi, tekan lagi. Lepas lagi tekanannya, kita mau gesek lagi, tekan lagi. Lepas lagi tekanannya, gesek lagi, ya pokoknya seperti itu ya, begitu seterusnya. Jadi kalau kalian mau latihan ya, ini bow-nya bisa dibagi 4, atau kalau kalian mau tangan nada, latihan tangan nada seperti yang saya lakukan tadi juga bisa. Jadi seperti itu ya teknik bermain dengan menggunakan gesekan staccato ya, gesekan staccato. Kira cukup sekian video saya kali ini, semoga ini bermanfaat, semoga ini berguna buat teman-teman semua, khususnya yang baru mau belajar viola sama seperti saya. Tetap belajar, tetap semangat ya, semoga kalian semua bisa segera bermain viola. Sampai ketemu di video saya yang selanjutnya. Salam inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. I'm gonna go get some more.